Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ini sekarang di sini sudah hampir jam 12. Saya habis jalan dari rumah. Rumahnya cukup dekat dari sini, yaitu di Hawken Drive Street. Nah, ini saya tadi jalan dari situ cuman 5 menitan lah. Ya kurang dari 10 menit sampai ke kampus. Nah, itu sudah kelihatan kampusnya dari sini. Jadi ini saya mau jumatan. Untuk gedung jumatannya saya juga belum tahu. Katanya sih di Multifit Building. Itu ya tempat untuk kayak praying room buat semua agama gitu. Tapi hari Jumat dipakai oleh orang Islam, mungkin hari Minggu dipakai oleh agama lain dan sebagainya. Nah, untuk UQ sendiri nggak tahu ya, karena saya baru juga di sini. Untuk entrance-nya nggak tahu dari mana saja, kayaknya banyak. Nah, di sini termasuk ada ini, ada kayak entrance juga di University of Queensland. Oke, sekarang nyebrang. Di sini tengahnya sepi banget, maksudnya sepi kendaraan ya. Tapi kalau mahasiswa rame di kampus, banyak sekali yang jalan. Nah, itu mahasiswa pada naik bis. Nah, mungkin video ini sampai sini dulu. Oh ya, itu bisa kelihatan dari sini, Hawken Drive. Nah, nggak tahu pronunciation-nya benar apa enggak nih. Saya rumahnya di sana, sekitar ya deket banget dari sini, cuman kurang dari 10 menit. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya mau nyari-nyari dulu pakai UQ navigation untuk ke Multifit Buildingnya mau jumatan. Sampai ketemu lagi nanti. Oke, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya, masih di jalan menuju ke gedung Multifit buat jumatan. Ini tadi sudah buka map, katanya ya sekitar 10 menitan atau 9 menit, sekitar 800 meter dari sini, masih 800 meter, jadi ya udah bikin video lagi buat kenang-kenangan. Nah, di depan kayaknya kelihatan ada teman-teman dari Timur Tengah, mungkin mereka juga mau jumatan, jadi saya ngikut aja deh sembari buat rekaman. Jadi ini namanya Hawken Smith Building. Yang bagus ini di tengahnya ada lapangan. Banyak yang belajar di lapangan. Nanti mungkin saya coba makan lah di situ atau laptopan. Kita juga bisa masuk ke sini lorongnya. Ayo coba kita masuk lorong. Lorongnya panjang. Keluar lagi. Jadi
memang kondisi di kampus di sini memang enak, nggak ada sampah ya, dan cuman daun-daun aja runtuh, daun-daun gugur. Bersih, udaranya bersih, jarang kendaraan, walaupun panas tapi banyak angin, dan juga udaranya juga enak karena banyak pohon. Ini Vaughan Smith Building. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Nanti saya potong-potong aja. Nanti kalau ada ya objek yang sepertinya menarik, nanti ketemu lagi dengan saya. Oke, saya tutup sampai sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sepertinya udah ketemu gedungnya. Ada tulisannya Multifed. Saya belum sih. Saya nggak tahu ini pertama kali sini. Ada sampai ketemu lagi. Ini udah jam 12 lebih. Kemungkinan jumatannya udah dimulai. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.